Apalagi kita hari ni kita nak masuk Saint Croix. Okay, Saint Croix ni ya, ni jenis-jenis ikan-ikan dia. Okay, boleh casting, boleh button, boleh pelampung. Tu. Okay, ni jenis-jenis ikan dia, jadi kita first time baru nak masuk. Kita tengok dulu lesen dia berapa. Sebab kita ni bibak ulo, jadi tak ada premium. Kita tak ada premium. Ah, tu kau lesen dia RM8,000 kau. Lesen dia RM8,000. Net kita 70 kilo. Kalau tukar pun mahal net tu. Okey, kita try dulu lah. Kita beli lesen sehari. Apa pun kita langgar je, sebab kita ni B40 tuan-tuan. Kita punya barang pun semua golongan marhennya. Okay, level. Go. Okay, bertemu lagi. Saya dah jumpa dah spot untuk pipe dekat Saint Croix ni. Okay, tadi ada satu orang kawan tu dia hantar spot dia. Okay, spot dia dekat sini. Tu, dekat bawah tu nampak tak? Okay, sebelum tu nak bagi tahu lah. Aku pakai ni, aku pakai jerk bait. 18 gram. Mata 3.3/0. Okay geng, ikan kedua. Ikan kedua ni. Tak susah juga kan untuk dapat pipe. Pipe ni senang sikit. Guna jerk bait ataupun crank bait. Boleh dapat insyaAllah. Tapi itulah, jerk bait tu agak mahal. Kalau kena samun dengan pipe tu, oh boleh jatuh miskin geng. RM4,000 lebih harga dia jerk bait tu. Okay, jap. Ni ikan apa ni? Ni pipe juga ni, tapi saya rasa besar sikit lah. Oi, dapat trofi tu. Mantap. Okay guys, ni hari pertama Dewan /1. Okay, net aku 70 kilo. Okay, aku punya net dah full. Jadi aku nak pergi next day. Cost dia RM2,000 cost dia. Okay, dalam 70 kilo tu tak tahu berapa harga dapat tak, harga dapat untuk jual ikan. Kebanyakan tu memang aku rasa 100% tu pipe aku dapat. Aku try tekan extend. Okay, lebih kurang 14K. Lebih kurang samalah dengan Nuslake. Nuslake tu. Jadi kalau korang nak datang sini, kena ada net lebih kurang 100 kilo lah rasanya. Sebab aku ni duit tak ada. Duit tak ada. Jadi net 70 kilo je lah aku pakai. Tu